Halo guys, jumpa lagi dengan Beli Bank Channel. Ya, apa kabar semua guys? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, saat ini Beli Bank berada di kapal Delni Sabuk Nusantara 69. Ya, berada di perairan Sangihe, Sulawesi Utara. Ya, cuaca sangat mendukung pelayaran guys ya. Sekarang sedang menuju ke Tahuna lah, kota kabupaten dari Kepulauan Sangihe. Ada guys, perlu sebagai info ya tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Tahuna, berjarak sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, Manado. Ya guys, terletak ya berada di antara Pulau Sulawesi dan Mindanao, Republik Filipina, sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe dikategorikan daerah perbatasan dua kabupaten kota yang lain, yaitu daerah kepulauan dan daerah rawan bencana alam. Guys, sebagai info ya, tahun 2002 Kabupaten Kepulauan Sangihe telah dimekarkan menjadi dua kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, yaitu Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Talaut, sebagai hasil pemekaran. Dan pada tahun 2007 Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali pemekaran dengan dibentuknya Kabupaten Kepulauan Sitaro berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu 736.98 km2, terdiri dari 15 kecamatan, 22 kelurahan, 15 kecamatan, 22 kelurahan dan 145 kampung, dan berpenduduk sebanyak 131.163 jiwa, dengan jumlah rumah tangga 34.227 dan kepadatan penduduk 170.90 jiwa per kilometer. Halo guys, inilah pemandangan indah dari Kepulauan Sangihe. Terima kasih guys, salam sehat selalu.